Sesdep, Balabiro, Sesdep, Stabuso, Tenaga Ahli, Staf Ahli, dan para pejabat di lingkungan Kementerian Pemuda Olahraga serta para staf semuanya. Yang benar apa yang disampaikan tadi oleh mana Lodi? Lodi. Lodi di sini aja, kamu jangan jauh-jauh. Ya, hari ini kata Lodi hari istimewa karena seluruh pejabat dan staf berkumpul, biasanya jarang berkumpul bersama-sama seperti ini. Iya loh deh. Ya, jadi terima kasih Ibu dan Bapak, para teman-teman sekalian di lingkungan Kementerian Pemuda Olahraga. Dan senam hari ini adalah senam yang terbesar diikuti oleh seluruh. Ya betul ya. Saya kenapa panggil Lodi karena dia yang tahu siapa yang suka senam, siapa yang enggak. Iya, ada. Hafal tuh muka-mukanya yang senam. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, inilah satu gerakan yang harus tetap kita jaga di lingkungan Kementerian Pemuda Olahraga. Kalau masih ingat, pada saat COVID sedang tinggi-tingginya dan kita memulai, saya mengirim surat kepada seluruh kementerian dan lembaga, bahkan ke perusahaan-perusahaan swasta. Seingat saya waktu itu sedang Delta sedang tingginya. Walaupun COVID pada saat itu masih sangat tinggi, maka kita tetap anjurkan untuk berolahraga. Waktu itu ada senam sah ya, stay at home. Nah sekarang karena COVID-nya sudah mereda, maka tidak boleh hilang semangat untuk berolahraga dan senam setiap hari Jumat. Jadi ini satu tradisi yang sangat bagus dan mudah-mudahan kementerian lembaga lainnya juga akan ikut. Tetapi walaupun tidak, saya minta kepada teman-teman di Kementerian Pemuda Olahraga tetap mempertahankan ini. Walaupun saya sudah tidak bersama-sama nanti bersama teman-teman. Ya, jadi tetap Pak Ses, Pak Isnanta, Bu Suryati yang bertanggung jawab. Dan insya Allah kalau ada waktu saya akan ikut senam walaupun saya sangat senang menjadi bagian dari kita semua. Dan seperti yang sering saya sampaikan, yang punya rumah ini, yang punya tempat ini adalah teman-teman para ASN maupun honorer yang ada di kantor ini. Menteri datang pergi silih berganti. Tetapi semangat kita semua sebagai bagian dari Kementerian Pemuda Olahraga yang sekarang ini sudah mulai bagus, tata kelolanya sudah mulai bagus, prestasi mulai bagus, bidang kepemudaan juga sudah mulai tertata dengan baik. Saya harap ini dijaga betul. Dan hari ini memang tidak ada yang lain ya, Bu Suryati ya. Ini semua kita. Jadi untuk teman-teman media, biasanya setiap hari Jumat itu selain kita, selain keluarga besar Kemenpora yang senam, juga kita mengundang inorga atau masyarakat komunitas-komunitas olahraga, senam di berbagai tempat, bahkan ada yang dari luar kota datang. Jadi ini satu tradisi yang akan kita jaga ya, kecuali hujan. Jadi kalau tidak hujan, ya, oh di ruangan, oh ya udah, coba bayangkan hujan pun Kemenpora masih senam. Ya, itu namanya Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Jadi saya terima kasih atas kebersamaan kita. Dan tadi Pak Ses sudah membuat kenangan untuk semuanya, termasuk pada teman-teman jurnalis. Pak Ses, ini coba Pak Ses ke depan. Ini akan dibagikan semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.